antara pelaku dan tersangka itu masih tetanggaan dekat, dan kata pelaku sih spontan gitu untuk ada niatan untuk mencuri gitu, dan melibatkan salah satu adalah adiknya sendiri. Dijual di tempat rosok. Okay. Dijual semuanya seharga 600.000, terus dibagi kepada keempat pelaku tersebut. Ini yang dicuri apa saja Bu? Spare part kendaraan bermotor. Dengan total? Ada 5 buah velg sepeda motor Spin, ada 3 buah velg sepeda motor Vario, ada 20 box step, ada 6 karburasi sepeda motor, ada 1 box sepeda motor Mio, ada 10 buah gear sepeda motor, ada 5 buah velg biasa, 4 buah velg Rossi, 1 set velg racing sepeda motor Yamaha MX, 1 set velg racing sepeda motor Yamaha MX, 3 swing arm, dengan total kerugian semuanya 7 juta rupiah. Pelaku akan diserahkan pasal apa? Pasal 363 KUHP ayat 1, yaitu ancaman 6 tahun penjara.